Selamat pagi. Ada di Bukit Jengkoang, Gunung Arjuna, Kota Wisata Batu. Saya lokasinya di Warung Latar Arjuno. Bisa camping di sini. Kita uji terbang Sweepette atau Sweepette 30 inch. Oh, nggih Pak Min. Harus sergep. Kemarin saya coba itu 66,3 gram. Setelah itu saya kurangi sekitar 1 gram sampai 1,5 gram. Dua-duanya sama, kurang lebih ya. Wingspan 77 cm. Tetap perpaduan antara kayu balsa, polifoam, karbon. Kita coba yang pertama dulu. Ini sudah saya trimming sebelumnya atau sudah saya uji terbang 1-2 kali. Seperti biasanya, yang ini harusnya flat untuk yang center. Kalau yang 30 inci, dia ada perpanjangan wingspan dari 28 inci. Tapi saya bikinnya hanya polydihedral, jadi tidak ada tambahan dua lagi di sini. Ada tilt, lebih naik, lebih turun. Jadi dia seperti ini untuk belokan ke kanan. Ada wedges, ini untuk wing washing yang sebelah kanan. Sayap miring ya, yang ini lebih masuk, yang ini lebih ke depan, yang ini ke belakang. Kita coba sekitar berapa ya, 25 detik. Kamera saya naikkan karena tidak ada yang syuting, saya akan lempar dari arah pojok. Alah. Mana? Itu dia. Saya pikir cukup bagus, radius beloknya kecil. Langgih niku Pak Min. Alhamdulillah. Kita coba lagi sedikit lebih lama timernya. Transisinya jos, jam 6 lebih 15 menit. Istimewa. Alhamdulillah. Kita coba dengan berputar. Alah, malah transisinya tidak bagus kalau saya berputar. Wow, Allahu Akbar. Untung saja tidak keras. Aduh, ngeri. Kita coba sekali lagi dengan berputar. Oke, sip. Alah. Malah kalau saya berputar, transisinya jelek. Berarti lemparan saya terlalu ke kiri. Udaranya masih sangat dingin dan berembun. Angin juga masih dari arah gunung. Jadi bisa dibilang masih angin gunung. Kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Sulit untuk lempar dengan benar. Harap maklum, pemula. Pemuda yang pemula. Ada sedikit lift di situ tadi. Padahal masih jam 7 kurang seperempat. Alhamdulillah. Balas di wingtip sebelah kanan saya kurangi biar belokan tidak terlalu tajam tanpa berputar, karena kalau saya berputar lemparan busuk. Kenapa lemparan saya tidak bisa tinggi ya? Sepertinya kurang beban depan sedikit. Ini CG-nya sekitar 50%. Oke. Alah. Direk rakyat terusut ndak angin. Sampean bingung nyuting ulap. Baik tukang syuting lho. Lempar aku gak sip. Merusut. Angine rene Pak Min, Jean. Oke, kita coba lagi. Ini sudut serang, trailing edge. Saya turunkan sedikit saja yang bagian kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Transisi masih kurang smooth lemparan saya. Kita lanjutkan unit yang kedua. Ini bagian ekornya sedikit hitam, hasil pengamplasan karbon. Lebih terasa enak ini. Bagus. Transisinya oke. Radius belokannya juga oke. Timernya pendek sekitar 15 atau 20 detik. Mantap. Jos. Unit yang kedua, agak jauh. Saya tadi ultra wide, aduh. Yang ini lensa wide yang biasanya. Oke, sekali lagi unit yang kedua tanpa putar. Memang lemparan saya kalau sambil disjus, sambil berputar agak sulit untuk mendapatkan sudut yang tepat. Istimewa, aduh kecantol. Alhamdulillah. Kita kembali ke yang nomor satu. Ini wingtip bagian belakang saya turunkan sedikit, kemudian wing wash-in kanan saya tambah sekitar 1,2 atau 1,3 cm. Kita coba. Semakin enak terasa di tangan. Jos. Istimewa ini. Sip, oke deh. Pendek sekitar 20 detik. Ayo buka. Terbuka. Terbuka. Mana? Tuh. Kok gak buka, Rek? Masuk macet. Waduh. Wah, kok macet. Aduh. Ampun, wis. Wah. Alhamdulillah. Aduh, bikin deg-deg sure. Suhu mulai sedikit naik jam 8. Jos. Jos. istimewa. Ini saya setting sekitar 1,5 menit. Semoga tidak salah. Wow, dan semoga tidak ke arah Jemara. Aduh, duh, semakin tinggi. Apa sih? Aduh, blur, aduh. Wah, semakin tinggi. Waduh, waduh, waduh. Wah, alhamdulillah. Awas, Bu. Awas. Ngasuh-ngasuh, Bu, sarapan riyen. Alhamdulillah. Jos.